Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini di game Holy Spirit of Heaven. Oke, langsung saja kita berlayar di sini. Oh, yang buat nanyain, Bang, emang loginnya pakai akun apa? Di sini gue pakai akun Bilibili ya. Gue tuh nggak pakai ID Cina loh guys. Gue nggak tahu kenapa ya. Ada juga dari kalian yang daftar akun Bilibili pakai nomor HP Indonesia, tapi kalian juga tetap butuh ID dan juga nama Cina gitu loh. Dan gue sendiri daftar pakai nomor HP Indonesia, gue tuh nggak pernah ada opsi isi ID dan juga nama Cina itu. Gue nggak tahu kenapa ya. Oke, sepertinya ini frame rate mungkin yang paling bagus ya, rata kanan ya, yaitu mentok 60 fps. Oke, ini udah kelihatan mulus, so let's go. Itu settingan sih tadi kita asal doang. Oke, let's go. Dan ini dia untuk karakter-karakter yang ada. Wow, mengkilat bro, ini dual gauntlet ya. Aduh sayang masih bahasa CN guys. Oke, ini yang pakai claymore, dan ini ranger atau archernya cewek ya. Ini nggak bisa ganti gender guys. Oh, ada yang pakai weapon sights nih kawan. Dari face kami gue turunin dulu supaya yang kalian lihat. Ini pakai sabit atau sights. Terus di sini ada yang pakai staff. Cewek, tapi voice-nya kok nggak ada ya? Oke, ini dual blade assassin ya. Wow, cewek yang ini coy. Kayaknya kita coba yang assassin ya. Ini untuk customize-nya. Model rambut. Ya, ini model template doang sih untuk customize-nya. Oke, ini transisinya begitu ya. Assassin bagus kalau rambut pendek. Warna rambutnya kita buat warna ya, coklat. Let's go. Isi nama. Musiknya enak ini. Ya. Let's go kawan. So here we go. Kok oh, feelingnya nih kayaknya kayak itu ya. Ini kayaknya klasik lagi deh feeling gua nih. Oke, kita skip langsung saja. Mari kita coba cek. Langsung login harian di sini. Event login harian ya. Oke, ya ini lebih ke oh, ini ngeliatin gua mau Black Desert nih. Ya ini delay parah kawan-kawan ya. Ini delay parah ini. Dodge-nya ada tapi cooldown-nya juga 15 detik. Astaga naga. Ini banyak player juga yang main. Cuman gue rada kurang puas sama grafiknya. Apa karena gue pakai Dimensity? Gue gak tau kalau Snapdragon kira-kira apakah lebih mulus. Padahal ini udah rata kanan loh. Dan 60 fps. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Dan yang gua rasain nge-lag sih, nge-lag main gamenya. Untuk dunianya sih ini terasa luas guys ya, terasa luas sekali. Oke, kita cek aksinya nih. Ini auto juga. Wow. Wih, asik. Oke, selesai ya. Oh, itu pakai dual gauntlet tuh. Ini ngitin gua sama game itu juga tuh, apa? Ini feel 2 itu ngitin gua sama Black Desert, tapi kalau untuk battle-nya atau combat-nya itu ngingetin gua sama game Traha ya, game Traha. Feel combat-nya kayak begitu tuh. Ya beginilah kalau main game MMORPG ya. Kadang di server saya pun juga kalau misalnya banyak player juga kadang nge-lag katanya. Oh, nice. Nice teleport.
Kayaknya kalau bagus kalau misalnya gue kurangin deh orang yang muncul ya. Iya. Ini gue kurangin orang yang muncul di layar biar terasa ringan. Dan ya seperti ini. Eh, baru ketika gue mainin game ini, itu HP gue tuh tidak terasa panas ya. Hangat doang nih teman-teman ya. Jadi kayaknya cukup optimal ini. Biasanya kalau misalnya gue udah main sekitar 20 menit, main game-game yang berat, itu sudah terasa panas di tangan itu HP gue tuh. Tapi kali ini tidak coy. Oke, kita cek ini fitur apaan. Partner? Teman? Oh, party. Apakah kita masuk dungeon? Gue gak tau apakah ini game tuh sudah ada yang rilis globalnya atau tidak. Atau kalau misalnya kalian cukup familiar dengan game ini yang udah rilis versi global, komen aja di bawah kira-kira nama gamenya apa. Karena kalau gue pribadi sih ini baru pertama kali mainin gamenya ya. Dan ya feel yang gue rasakan ketika mainin game ini ya, sistem komennya kayak terasa tapi dunianya ngitin gue sama Black Desert ini. Ini juga saya kurang menikmati karena nge-lag sekali, delaynya kerasa banget. Jadi cuman main full auto saja di sini. Ini partinya bareng AI ini sepertinya. Tapi AI-nya dikasih level 20 gitu loh. Ya ini nggak perlu repot-repot buat kalian mungkin yang main solo ya kan. Yang malu-malu nyari temen. Dikasih AI ya, partner AI buat nge-party itu. Ya biasanya kalau game MMORPG memang ya ini saya nggak hack and slash gitu ya. Menurut gua sih kalau misalnya dot seperti ini yang lama banget ya ini nggak jauh beda dengan klasik juga sih. Oke, sudah. Kita bunuh lagi 5 nih hyena. Oke, itu yang kedua. Lanjut lagi. Ini open world ya. MMORPG open world. Kalau ngehan bareng itu ada benefitnya. Oh ya, ini kita masih ngehan di GB sama EA kawan. Iya, masih ngegrinding terus kawan-kawan. Ngegrinding terus ya. Ya kayaknya sekilas sampai di sini dulu lah untuk gameplaynya kawan-kawan ya. Asli dengan delaynya ini, jujur gua nggak begitu nikmatin game ini asli gara-gara delay banget. Ngegrinding terus ya. Jadi sebenarnya gameplay dari Holy Spirit of Heaven-nya, game mobile MMORPG dengan combat yang seperti klasik MMO kebanyakan sih. Tapi kalau misalnya kalian minat untuk cobain game MMORPG yang satu ini, kalian bisa cek di deskripsi untuk linknya. Gunakan aplikasi Bilibili ya, rekomendasi saya pakai akun Bilibili karena kalau gue tanpa ID dan nomor Cina. Semoga aja nanti yang versi tetap juga tanpa ID dan nama Cina ya. Semoga aja, kalian coba aja nanti download tuh. Thanks for watching dan insya Allah kita melihat video gue saja. Bye bye.